Dalam dunia pelayanan, tidak ada kata tidak mungkin, sebab Tuhan berkuasa memilih siapa saja dan apa saja untuk menjalankan misinya. Tuhan memilih ikan besar untuk menolong Yunus. Tuhan memakai sinar matahari untuk membutakan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Tuhan memakai Raja Kores sebagai penyelamat umatnya. Jadi, jangan ada kata takut, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Jika Tuhan memilih kita, percayalah, kita pasti dapat melakukan tugas tersebut. Jika Dia berkenan mau memakai kita, sekali lagi, jangan katakan saya tidak bisa. Jangan katakan saya takut. Dia yang memanggilmu akan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk dapat melakukan tugas-tugas tersebut. Percayalah bahwa saat Ia memilihmu, semesta alam akan menjadi pendukung dan penopang tugas pelayananmu.